Hai kepada para pelajar semua. Hari ini cikgu akan menerangkan kepada kamu tentang ayat aktif dan ayat pasif. Okey, kita lihat apakah maksud ayat aktif ini. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, pelaku maksudnya subjek yang terletak di hadapan ayat. Yang keduanya, ayat aktif mempunyai kata kerja berimbuhan men, menkan atau men ai. Men-i. Adakah anda lihat dengan betul apakah perbezaannya itu? Okey. Terus kita lihat kepada ayat pasif. Objek haruslah terletak di hadapan ayat. Yang kedua, pelaku terletak di belakang ayat. Okey. Mari kita lihat kriteria bagaimana ayat pasif ini. Okey. Pertama, kata kerja tanpa imbuhan, diri pertama dan kedua. Yang keduanya adalah kata kerja berimbuhan diikuti dengan kata kerja oleh diri ketiga. Seterusnya, kita lihat dua contoh ayat yang diberikan di sini, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Farah menulis sajak itu. Sajak itu ditulis oleh Farah. Saya menggoreng ikan itu. Ikan itu saya goreng. Kita perlulah mendengar nasihat ibu bapa. Nasihat ibu bapa perlu kita dengar. Kamu harus menutup periuk ini. Periuk ini harus kamu tutup. Mereka membersihkan rumah itu. Rumah itu dibersihkan oleh mereka. Seterusnya, mari kita lihat penggunaan kata ganti diri pertama dalam ayat aktif dan juga ayat pasif. Pertama, setiap pagi saya mencuci kereta itu. Kereta itu saya cuci pada setiap pagi. Apa yang cikgu bagi tahu tadi adalah tentang kata diri pertama, iaitu saya. Sekarang kita lihat contoh kedua. Aku melukis gambar itu. Gambar itu aku lukis. Ini adalah kata ganti diri pertama. Aku dan aku. Contoh ketiga, kami menyusun buku-buku itu dengan kemas. Buku-buku itu kami susun dengan kemas. Ini adalah kata ganti diri pertama. Kami. Baik, sekarang ini kita tengok penggunaan kata ganti diri kedua dalam ayat aktif dan juga ayat pasif. Awak perlu serahkan buku ini kepada Rani. Buku ini perlu awak serah kepada Rani. Awak dan awak ini merupakan kata diri kedua. Kamu harus membaiki komputer itu. Komputer itu harus awak baiki. Kamu merupakan kata ganti diri kedua. Awak hendaklah menyiapkan kertas itu dengan segera. Kerja itu hendaklah kamu siapkan dengan segera. Penggunaan anda adalah kata ganti diri yang kedua. Anda dan juga kamu. Mari kita lihat kepada kata ganti diri ketiga, iaitu penggunaan ayat aktif dan ayat pasif. Baginda meminta rakyat supaya hidup aman. Rakyat diminta oleh baginda supaya hidup aman. Kata ganti diri ketiga di sini ialah baginda. Mereka membuang sampah ke dalam tong sampah. Sampah dibuang oleh mereka ke dalam tong sampah. Penggunaan mereka di dalam kata ayat aktif dan pasif ini merupakan kata ganti diri ketiga. Beliau menderma pakaian itu kepada mangsa banjir. Pakaian itu didermakan oleh beliau kepada mangsa banjir. Ia merujuk kepada beliau.
Sekarang kita buat satu latihan. Okey. Anda diminta membuat satu latihan berkenaan tajuk arahan seperti di bawah. Tukar ayat aktif berikut menjadi ayat pasif. Wati membeli kasut merah itu. Apakah jawapan anda? Kasut merah itu dibeli oleh Wati. Kami menjual kuih-muih di pasar malam. Kuih-muih di pasar malam itu kami jual. Anda mestilah membalut hadiah itu. Okey. Siapa pandai untuk mengolah ayat yang diberikan itu menjadi ayat pasif? Hadiah itu mestilah dibalut oleh anda. Diana memandikan kucing itu. Kucing itu dimandikan oleh Diana. Seterusnya kita pergi ke latihan B, di mana anda perlu menukar ayat pasif berikut menjadi ayat aktif. Contoh satu, soalan satu, kek itu dibakar oleh maktab. Siapa boleh mengubah ayat ini menjadi ayat aktif? Okey, maktab membakar kek itu. Perkataan dibakar anda perlu menukar menjadi membakar kerana ia menunjukkan anda telah menukar ayat pasif itu menjadi ayat aktif. Mari kita lihat contoh latihan nombor 2. Buku itu telah awak koyak. Okey. Awak mengoyak. Awak telah mengoyak buku itu. Ketiga, lantai itu akan saya mop. Saya akan mengemop lantai itu. Nombor 4, dewan itu dicat oleh mereka. Mereka mengecat dewan itu. Jika anda dapat menjawab soalan yang cikgu berikan tadi dengan betul, bermakna anda telah menguasai pengetahuan secara asasnya tentang penggunaan ayat aktif dan ayat pasif ini. Dengan ini, cikgu menutup pengajaran cikgu kali ini dengan nasihat kepada anda supaya teruskan belajar, teruskan membaca dan teruskan membuat latihan seperti yang cikgu tunjukkan pada latihan sebentar tadi. Okey? Terima kasih.